Bang, apakah tank bisa menembak helikopter atau pesawat terbang? Kalau cuma nembak, ya bisa lah. Urusan kenanya, iya sulit. Pada dasarnya, tank tempur dirancang untuk saling baku hantam secara langsung dengan tank musuh, menghancurkan kendaraan lapis baja, maupun menembak pasukan infanteri. Nah, persenjataan utama dari tank yang berupa meriam kaliber besar memiliki batasan sudut elevasi menembak yang sangat terbatas. Itu pun, kalau helikopter atau pesawat terbangnya diam, baru bisa dibidik. Namun jika mengacu pada persenjataan sekunder pada tank seperti senapan mesin anti pesawat atau rudal anti pesawat jarak pendek pada beberapa tank modern, ya kemungkinan peluang terkenanya jauh lebih besar. Tapi kok Rambo bisa hancurin helikopter, Bang? Itu mah bukan ditembak, woi, tapi adu banteng.